sahabat Indie Channel, channelnya inspirasi dan tips. Senang sekali bertemu dengan kalian di channel ini, karena kita menyuguhkan segudang inspirasi dan tips. Kali ini, kita mau menjajal tantangan di salah satu funland di Brastagi, Sumatera Utara. Orang yang bijaksana pasti merencanakan perjalanan liburan keluarga demi kenyamanan dan kepuasan maksimal. Salah satunya dengan lebih dulu mencari referensi tentang spot yang mau dikunjungi atau singgah di Indie Channel lebih dulu. Apabila sahabat belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng atau notifikasi agar sahabat mendapat update dari Indie Channel. Tonton terus sampai akhir ya. Di akhir video ada bonus 6 tips perjalanan kita sebagai oleh-oleh bagi sahabat yang hendak berlibur di Funland Brastagi. Oke, kita udah sampai. Kita beli tiket dulu ya. Sekarang langsung saja kita menuju arena rekreasi dan hiburan keluarga dengan pilihan lebih dari 35 macam wahana yang dapat dinikmati seharian dengan hanya menggunakan satu tiket saja. 35 wahana hiburan seharian hanya dengan satu tiket. Let's go! Sahabat Indie Channel, menurut situs resmi Funland tersebut, ada sekitar 35 wahana permainan ya. Misalnya Butterfly, Bus Coaster, Dino versus Dino, Dolphin Bay, Flying Fish, Jelly Swing, The Screamer, Jurassic Tree, Comba Dance, Sea Monster, T-Rex, Tsunami, dan Volcano. Setiap wahana ada aturan mainnya ya, ikuti aja ya sahabat Indie Channel demi keselamatan jiwa dan raga. Kita mendapat sambutan spesial nih dari seseorang, siapa lagi kalau bukan si manusia pohon. Sambutannya begitu hangat dan ramah. Senyum menggoda, kerlipan matanya menghanyutkan. Saya akan menerbangkan kita ke atmosfer Alice in Wonderland. Saatnya masuk ke wahana The Scream. Sesuai namanya, pengunjung pasti screaming atau berteriak. Pengunjung dibawa melintasi lorong gelap penuh hantu beraneka rupa. Menyeruak suara mirip, ini pelet atau nyiblorong gitu deh. Sorry, gak ada videonya, kelupaan ambil. Saking gimana gitu, perasaan campur aduk. Beginilah reaksi pengunjung setelah keluar dari wahana The Scream. Di dalam ketakutan setengah mati, di luar kok kekeh amat ya. Sahabat suka ketinggian dan tantangan yang memacu adrenalin, waktunya menjajal wahana Volcano. Pengunjung serasa berada di kawah Gunung Merapi, naik dan tiba-tiba dihempaskan. Bagi yang bermasalah dengan jantung, gak usah coba ya, takutnya jantungnya copot sendiri. Let's go!
memang biar menghilangkan rasa takutnya itu kita harus teriak. Gitu, makanya mereka pancing untuk dapat teriak. Sahabat Indi Channel, setelah lelah uji adrenalin, kini waktunya santuy mengulang masa kecil yang kurang bahagia mungkin. Mengembalikan jantung yang hampir copot dan mengepas siku yang bergeser. Nah, tiba saatnya sahabat Indi Channel kita kasih tips menaklukkan funland yang diberastagi tuh. Lupa namanya apa ya? Yang pertama, usahakan kondisi badan fit. Kalau kurang fit, takutnya di sana kita tidak bisa menikmati semua wahana. Yang kedua, jangan lupa beli tiketnya ya. Kan gak enak di pintu masuk dicegat petugas. Ketiga, mintalah informasi atau brosur kepada petugas. Biar kagak linglung dan menyusahkan pengunjung lain. Keempat, biasakan membaca petunjuk atau SOP setiap wahana. Biar datangnya happy, pulangnya lebih happy. Yang kelima, ingat umur ya. Kalau udah di atas 50, jangan memaksa bermain di wahana untuk usia 20 tahunan. Takutnya semua engsel dan siku-siku pada copot dan bergeser. Yang keenam, terakhir, jangan lupa isi perut. Kalau lupa, takutnya perut yang keluar digoncang terus. Boleh bawa bekal dari rumah atau berkunjung ke resto yang tersedia dalam wahana. Oke sahabat Inti Channel, sekian perjalanan kita kali ini. Udah pada tahu kan kita melalak di mana seharian tadi? Masih kurang seru juga. Datang aja dan nikmati sepuasnya. Selamat bersenang-senang ya. Have a wonderful day.